Balik lagi di Om Update. Kali ini Mimin bakalan ngasih spill kalian live-nya Yasmin dan juga Gino, juga Erika. Tapi yang di Yasmin itu cuma sekelebit gitu aja ya. Apa ya? Cuma sebentar gitu lah. Nah, di sini sebenarnya live-nya tuh dari kemarin sih, guys. Ya seperti yang Mimin upload tadi, tapi ya it's okay lah Mimin upload sekarang ya. Semoga kalian memaklumi dan tetap terhibur. Dan gimana live-nya? Kita bisa lanjut buat tonton di video kali ini 6 menit ke depan. Good friends, teman yang baik ya. Kak Eri pacarnya Kak Jim. Ah, bukan loh. Aku berteman dari Jinyong itu dari tahun 2016, teman-teman. Makanan favorit Mbak R apa? Waduh, apa ya? Yang pasti aku tahu dia suka makannya tuh Indonesia banget. Apa ya R sebenarnya? Pete, suka pete dia, pete. Dia suka pete, gua tahu Erika suka pete. Bener kan? Pete make me crazy. Ini aja dong, kok bisa? Oke deh. Gino sama Yasmin pacaran. Iya. Balik siaran ulang. Teman-teman gue balapan. Ayo. Pasti habis ngerujak ya. Iya. Queen of Seven Party. Party. Yes. Kak Gino aslinya orang mana sih? Gino itu Solo kemana sih kamu? Surabaya. Aku juga bercanda, aku ngetes aja. Kayaknya aku kenal deh. Hai, siapa ya? Sally, kamu. Udah capek syuting. Fair. Eh, siapa? Enggak, thank. Mbak R, Gino bucin enggak? Wah, kalian kalau mau gue jawab. Bucin banget. Mau salah satu, gue kasih tau salah satu kebucinannya. Apa tuh kebucinan gue tuh? Coba. Waktu itu gue kan waktu itu kan ya sebagai teman kan harus curhat ya, curhat sama Gino. Gue bilang gini, aduh, 2 hari lagi Valentine. Bete deh, gue gak pergi kemana-mana, gak ini. Terus Gino itu diem doang. Gue pikir, oh Gino juga pasti lupa Valentine, bagus deh. Tiba-tiba dia masuk ke toko boneka. Hah, lo ngapain ke toko boneka? Bantuin gue yuk cari kado Valentine buat buat adalah seseorang. Gue sedih gitu. Maaf ya rame disini. Yaudah R, gue caw dulu deh. Sini dong. Wah, gimana ya? Sampai malam kan? Iya, sampai subuh kayaknya udah. Yaudah ntar gue bersih lah. Besok. Lo dimana Umalas? Oh. Di enggak, gue di Seminyak, gila deket banget. Malas. Alright. Bye. Yeah. Thank you guys. Bye bye. Ini. Bye. Bye. Thank you guys. Bye semua. Bye guys. Oh.
Bye guys. Bye. Boleh gak sih dengerin lagu? Tuh kan, bener guys. Banyak yang menyangka Eri dan juga Gino ini pacaran. Padahal mereka itu bersahabat baik udah 6-7 tahunan gitu lah ya. Dan Eri ini sangat mensupport banget hubungan Gino dan Yasmin. Bahkan pernah diajak buat cari kado Valentine untuk sang kekasih Gino. Kalau Mimin sih ini tebak Yasmin ya yang dimaksud sama Eri. Dan di sini juga kelihatan Gino tahu banget Erika itu suka makanan apa, suka aktivitas apa. Nyatanya dia bisa menebak bahwa Erika itu suka Indonesian food. Tapi di samping itu mereka hanya bersahabat baik ya guys. Dan dia juga nge-spill bahwa Yasmin itu pacarnya Gino. Sudah banyak yang tahu sih, cuma kan Gino dan Yasmin tidak pernah mengungkapkan secara langsung mereka berpacaran. Oke, okay, itu tadi ya guys, live Gino dan juga Erika dan juga sedikit live dari Yasmin yang ternyata mau TikTokan, jadi dia end live. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton serta mensupport Gino, Yasmin, Erika dan teman-teman lainnya. Jangan lupa untuk selalu nantikan apa